Karena jamin pasti kalian yang lagi nonton video ini, kalian lagi bingung banget kan cari tempat tongkrongan di mana lagi. Ya, kalau kalian adalah tongkrongan lovers, kalian pasti udah ngelilingin semua kafe yang ada di Semarang. Nah, pas banget nih buat kalian yang lagi kerja, yang lagi food hunter gitu, kalian bisa cobain di salah satu kafe yang Hana bakal review setelah ini. So, check it out! Oke, kita udah sampai ke tempat kopi yang baru. Ini di daerah Tanamas, namanya Kopi Tanamas. Nggak tahu kayak apa. Ini bener-bener baru banget, gres banget. Dan, hah? Kamu mau pesen dulu dong. Ini konsepnya kayak kayu-kayu gitu dan gila, bagus banget. Ini tempat pesennya. Kalian mau apa? Apa ya? Aku minum doang ya. Harganya gak terlalu mahal sih. Ya, cukup mahal. Jadi ini tempatnya. Ini mbak-mbaknya. Ini dari luarnya gini. Tadah. Ini baru banget. Ini baru semingguan buka. Minggu. Yes, minggu. Terus ada gini-gininya loh. Masuk. Iya. Itu kalau dari bagian depan di sana. Kalau kalian pengen di luar yang bagian outdoor yang suka smoking sebelah sana, di atas juga bisa. Lihat El nih, coba minumannya. Gimana El rasanya? Biasa aja. Jelaskan rasa biasa aja itu seperti apa. Ini red velvet. Dibilang manis, gak manis. Dibilang tawar, gak tawar. Kayak ngambang. Ini rasanya apa? Susu gitu? Tapi gak kerasa banget. Red velvet is not milk. Oke. Okay. Enggak ada rasa susunya loh, ini beneran aku. Oke. Okay. Jadi kamu merasa biasa aja ya. 1 sampai 10 berapa? 5. Baiklah. Tadinya aku dapat apa ya? Pokoknya di girl-girl gitu kan? Iya, gossip girl. Nah, gossip girl. Dari packaging-nya dia kepin-pinet gitu ya, kayak cantik iya banget. Ini kita ship. Tadi harganya berapa, guys? Ingat enggak? 25.000. Ya agak mahal sih menurut kakak. Ya, tapi lumayan lah. Gimana rasanya? Sekali lagi. Rasanya asam sedikit, manis. Perpaduan asam sama manis. Asamnya tuh dari apa ya menurut kamu? Yogurt. Yogurtnya ya. Sama leci. Oh iya, tapi kamu suka enggak? Suka. Dari 1 sampai 10? 8. Oke. Dan aku mau coba, ini punya aku Nuti Freshman. Jadi pasti udah tahu kalau Nuti itu pasti kacang. Kita akan coba kacangnya rasanya kayak apa. Ini ada yang jembul-jembul ya. Jembul-jembul. Sepatunya jembul banget. Dan ini kayaknya sih dari packagingnya kayaknya agak-agak kental gitu. Jadi ini isinya ada susu, terus ini tuh ada kacang, kacangnya tuh kayak selai kacang gitu, terus di blender gitu. Rasanya enak, nggak, aku suka sih karena nggak terlalu manis banget. Tapi aku masih belum bisa nemuin ini ada apa lagi isinya. Tapi enak, jadi ini rasanya nggak manis banget tapi gurih gitu loh, karena ini kacang. Enak banget. Ya guys, cobain. Let's try. Cireng, apa nih rasa cireng? Aci digoreng. Jadi cireng itu buat kalian yang gak tahu adalah aci digoreng. Jadi aci itu dari apa? Dari tepung tapioka. Itu tepung singkong kalau kalian gak tahu ya. Nah ini bedanya sama cireng-cireng Bandung. Kalau cireng Bandung atau apa tuh kayaknya ada kacang-kacangnya gitu ya. Ini gak ada. Nah ini sama, biasanya temennya itu ada sambal kecap.
Jadi sambalnya digejek-gejek gitu. Kita coba ya guys, enak apa enggak. Menurut kamu enak enggak, Pen? Belum masuk. Oh belum ya, sorry. Terlalu excited. Enak. Ya, kayak cireng pada umumnya. Coba, karena aku pecinta pedes ini. Enggak pedes. Aku pribadi cirengnya ini tuh sebenarnya ada rasanya asli. Oke. Bawang enggak kerasa. Asin sih. Tapi ada bawangnya sih kayaknya. Dan dia kayaknya gorengnya itu minyaknya kurang panas, jadi cirengnya terlalu nyerap minyak. Lihat nggak? Atau dia salah, jadi nyemplunginnya pas lagi adem baru dimasukin, jadi kan terlalu nyerap minyak. Kalau kalian lagi diet, jangan makan ini deh kayaknya. Nggak rekomen. Satu sampai 10 cirengnya... Nggak jahat lah, 7 deh. Masih bisa dimakan sih. Kalau lapar ya enak. Tiba-tiba kami dapat surprise. Free 3 kopi susu. Bayangin guys, kami udah minum yang kayak banyak banget ini. Terus minum kopi susu lagi. Kalau tahu kayak gitu tadi kita belinya 1 aja ya. 2 aja kali. Nah udahlah, nggak ada yang tahu kan kehidupan ini. Kita akan coba kopinya. Aku tadi minum yang non coffee ya. Kita coba. Apakah lebih enak? Apakah tidak? Ini minuman yang kedua. Aku mau coba. Kocok-kocok dulu supaya enak. Tapi nggak kuat banget. Aku aja belum setengah. Kalau minum mah aku cepet deh. Aku malah minum. Kopinya. Dia cukup strong kopinya. Susunya kerasa dan nggak terlalu manis banget, jadi ini menurut aku sih masih aman buat kalian yang penggemar kopi tapi nggak mau terlalu manis. Tapi ini benar-benar kopinya strong banget sih. Aku nggak tahu kopi apa, tapi ini benar-benar langsung kayak pahit banget. Dan aku mau coba dicampur sama ini yang bekas kacang. Coba ya. Coba ya. Kopi kacang. Girl mau di mix sama kopi susu. Kita coba. Coffee milk. Enough. Wes, barista baru. Cia. Gimana rasanya? Cobain. Rasanya bullshit dari udah enggak kerasa sama sekali. Lebih ke kopinya ya. Kopinya mengalahkan apa segalanya. Padahal kayak kombinasi perpaduannya pun enggak terlalu banyak kan. Ini juga dia. Memang kopinya mengalahkan. Kacangnya sih kerasa ketika pas nyedot kacangnya, kalau enggak ya enggak. Benar, hilang rasanya. Baik, hilang rasa dengan Piko. Dan menurut kamu gimana, Dek? Kopinya enak nggak? Lumayan. 8 lah. 8 ya? Strongnya dapet. Suka? Sebenarnya suka, cuman karena nggak bisa minum kopi. Oh iya. Iya, sabar ya. Sabar, Nak. Sebenarnya manisnya dikit lagi di tegesin. Oh, kamu manisnya. Lebih suka manisnya tambah. Karena ini kan agak pahit banget ya kopinya ya. Terus kan nasi gulanya dikit. Mungkin dikit lagi, maksudnya kalau kata Chef Arnold gak usah malu-malu bikin gulanya. Jadi bikin gulanya yang pas, jadi nyatu banget. Orang juga akan nyaman minum kopinya.
Oke. Jadi kalau kalian membuatin kopi buat Elni, jangan lupa gulanya agak banyak ya guys, karena dia lebih suka kopi yang agak banyak gula. Kalau kopinya nggak pahit berarti gulanya lumayan. Kalau kopinya nggak terlalu pahit ya sedang. Sesuai dengan takarannya. Oke, siap. Itu tadi salah satu review dari kafe yang ada di Semarang. Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang lagi nyari kafe untuk nongkrong-nongkrong. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, kalian juga bisa leave comment, kalian mungkin bisa request di mana Hana harus di sana gitu kan. Mungkin ada kafe yang ingin kalian kunjungin tapi kalian kayak takut-takut gitu, kalian tenang aja ya, semoga sih kalau Hana bisa, Hana bakal ke situ dan review buat kalian semua dari segi tempat, harga dan sebagainya. Dan juga jangan lupa share video-video ini supaya Hana's Diary tetap akan bercerita. So see you next week.